Pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Sosial akan menggerakkan sekitar 60 Taruna Siaga Bencana atau Tagana ke sejumlah titik rawan bencana di daerah wilayah Kabupaten Sika. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sika Dr. Andus Rudolfus Ali di Bobere pada Rabu 28 Desember 2022 mengatakan sebelum petugas Tagana ini diterjunkan di sejumlah titik rawan bencana, mereka akan mendapatkan pembekalan tentang tata cara pengidentifikasian data korban, kerusakan, dan mengkaji kejadian bencana. Rudolfus Ali menyebutkan memasuki musim hujan ada tiga potensi bencana yang perlu diwaspadai oleh warga, yaitu angin puting beliung, pergerakan tanah longsor, dan banjir. Ia juga menghimbau apabila intensitas hujan terjadi lebih dari 2 jam, maka warga yang berada di sekitar lokasi rawan bencana harus waspada memperhatikan kondisi di sekitar lingkungannya. Warga berada di sekitar daerah rawan bencana, katanya, selalu waspada dan berkoordinasi serta melaporkan ke pihak desa atau kelurahan serta tagana yang bertugas di wilayah tersebut bila terjadi bencana. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sika, Ansientus Embota, yang ikut hadir pada rapat, menambahkan bahwa personil Tagana wajib memeriksa kembali perlengkapan dan peralatan pendukung seperti kendaraan, peralatan dapur umum, tenda, dan logistik. Ia juga berharap agar semua personil Tagana mengecek kesehatan sebelum melakukan tugas kemanusiaan di wilayah rawan bencana dan selalu berkoordinasi bersama pihak desa dan kelurahan. Turut hadir pada saat rapat berkoordinasi tersebut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Bencana Alam, Kepala Seksi Bencana Sosial, dan Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!